kalau di gantangan ya pokoknya burungnya ini kenyang mau kerja, iya kenyang. Terus Hongkong, kalau Hongkong itu lihat posisi apa itu suhu, kalau mama di sini panas ya cukup 7-8 suhu, kalau di Malang sampai 15 itu. Ya perkenalkan nama saya Dawang Sutrisno dari tim Nirpan ASF Pasuruan Bawa Kaco Murai Batu, nama aslinya Rengganis diganti Super Mario. Baru take over ini. Ya lumayan, ya terbilang agak baru lah. Historinya apa bisa diceritakan dapatnya Super Mario ini? Sih? Ya dapatnya Super Mario dari ya suhunya ini. Ngasih info ada burung bagus, ya. Stabil. Akhirnya ya kita suruh pantau ke SMM Brasil kemarin masuk. Terus akhirnya ya nipu-nipu. Berarti pantauannya di SMP? Iya, di SMP. Terus harganya ya, ya lumayan berarti? Lumayan, ya? Lumayan. Burungnya bos ini lumayan-lumayan. Tapi ya macam-macam, ada sing biasa, ada. Iya. Kalau bahan ya bahan. Iya. Kalau sing prestasi. Kreditnya sendiri. Iya, terus jujur orangnya enak. Kalau memang nyari burung ke mas ini aja. Ke mas Gani. Gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Pertimbangannya Pak Sampan di Super Mario itu apa sih yang sampai? Ya hampir semua dapat. Kalau umpama kayak roll tembak itu kan gaya juga kan, terutama stabil. Kita lihat kok main di luar daerah itu kok tetap mau kerja gitu. Jadi kan ke Viking Arena atau Masterpiece itu mau kerja, juara juga sebelumnya. Berarti bisa dibilang burung ini mentalnya sudah terlatih. Sudah terlatih. Kan? Diajak luar kota masih mau. Lebar Jawa Timur. Dapat dorongan dari Mas Arti ini akhirnya suruh ngambil, akhirnya diambil. Halo Pak, tadi saya lihat ini kan burungnya ngecungnya super baik dan tuan. Iya tuan. Kalau ngomong rawatan burung biar supaya stabil itu dari awal sampai akhir itu ada yang susah nggak sih? Sebenarnya kayak karakter burung. Burung ini dari rumah nggak pernah ngembun. Biasa pokoknya rawatannya. Makannya juga kadang saya ngasih itu setengah 8, setengah 10, enggak gitu. Mungkin memang itu pembawaan burung. Jadi bahan burungnya emang seperti iya, itu? Iya, enak ini rawatannya. Lalu jaga staminanya Pak? Sama katakan ini? Kalau umpama dilihat, kalau performnya agak turun ya tetap diumbar itu. Diumbar seharian ya sih ya. Oh, berarti istilahnya kalau seandainya performnya turun baru sampai ya, diumbar seharian? Iya. Perlu disprint nggak sih Pak? Ya, kalau umpama kita itu mau keluar atau apa, disprint aja. Tapi kalau enggak keluar, kita masih tiun di rumah terus seharian atau tenggarannya itu aman, ya wis. Enggak usah disprint deh, iya. Berarti enak burung. Enak, enak, enak. Emang enak. Ada rawatan yang iya. Sakral lah. Sakral. Kan? Dari infonya Mas Ardi dulu juga gitu. Wah, enak rawatannya. Enggak ada adat, enggak ada adat. Wis, yang apa itu yang lomba anak kecil katanya gitu. Iya, lomba anak kecil ya. Iya. Kalau usia dan jenis burungnya apa ini? F dan dari F. Dari F. Dari F. Dari F. 4 kali kalau 4 kali 4 kali 5 pun. Saat di gantangan, apa ada rawatan khusus Pak? Kalau di gantangan ya pokoknya burungnya ini kenyang. Mau kerja, iya kenyang. Terus Hongkong. Kalau Hongkong itu lihat posisi apa itu suhu. Kalau mama di sini panas ya cukup 7-8 cukup. Kalau di Malang sampai 15 itu Hongkong. Perbedaannya hanya saat suhu Pak ya. Kalau sana suhunya dingin, iya, tambah. Kalau suhunya panas, jadi tadi kalau suding lainnya apa ada tambah? Ya, saya kruto itu, tamin satu full sama kakinya apa? Hanya itu harganya. Berarti tamin satu krutonya full. Krutonya full itu pas sore. Sore. Iya. Diberinya sore. Halo, sama mandinya dong? Mandinya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Saat dikatakan juga, biar burung ini tenang dan bisa tampil harus jauh.
kadang. Soalnya karakternya itu bocor. Terus mau embak kalau anu. Iya, kata nanti. Jadi jalan sesatnya hanya menjauh itu. Menjauh. Kan? Tapi kalau footing ya tadi ya, iya. Nggak ada iya, lagi ya. Ada lagi. Buat teman-teman Kicaumania Nusantara, jangan lupa subscribe ya. Thank you.